Baik pemirsa Madu TV Nusantara dimanapun Anda berada, yang berbahagia tentunya kembali lagi bersama kami dan bersama Abah Yai Najib Zamzami. Pada segmen ini kita akan membahas lagi apa itu keutamaan Ramadan. Keutamaan Ramadan insya Allah nanti akan langsung dibahas oleh beliau Romo Yai Najib Zamzami. Bismillahirrahmanirrahim, yang kesekian kalinya. Betapa nikmat bagi umat Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa dan memasuki bulan suci Ramadan yang sangat mulia ini. Berbagai literatur yang kita terima dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man shoma ramadhana wa qamah imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dilanjutkan, dilengkapi dengan qiyam. Tadi kita sampaikan bahwa qiyam Ramadan dengan mengistiqomahkan kita tarawih ditambah sholat-sholat malam yang lain, itu Allah memberikan jaminan Rufirullahu ma'atakot dawa ilambi, akan diampuni segala dosa-dosanya. Dan itu saya tak liwat, manakala pengerjaan puasa dan qiyam Ramadan itu imanan wa ihtisaban. Jadi konteks hati ini yang harus ditingkatkan. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu pula, Rasul bersabda, kullu hasanatin ya'maluha ibnu adam tatada'afu asran ila sab'i mi'ati dha'fin illa shaum. Semua amaliah kebaikan itu yang ditindakkan oleh bani adam ini, Allah meningkatkan pahalanya, fadhailnya sampai dari 10 sampai 700 juta kecuali puasa. Puasa ini mutlak urusan Allah. Fa inna shauma Allah Ta'ala itu as-sawmuli wa anak jibin. Puasa itu bagianku, tidak ada yang nyampuri siapa-siapa. Kalau sedekah masih orang lain bisa melihat, tapi kalau puasa ini kotornya lah ya. Kalau kita puasa pas haus masuk kamar mandi orang-orang hidup gitu, tidak ada orang tahu kecuali Allah. Maka as-sawmuli wa anak jibin, dan pahalanya langsung dari Allah. Oleh karena itu, subhanallah, ini di ujung dari hadis ini adalah disaimi perhatian perhatian dari qori perhatian dari lepak rabbi. Bagi orang puasa itu ada dua kegembiraan yang didapati. Yang pertama adalah ketika kita tabur beduk dum buka puasa, dendamnya mulai keluar semua ya. Apa yang jenis pola, apa yang jenis ilmu, macam-macam. Nah, dan yang paling penting nanti kita ketika kita soal ke hadirat Allah dengan membawa pahala dan fadilah Ramadan yang kita dapatkan ini, mudah-mudahan Allah mengampuni. Ustaz, ini mohon maaf saya membaca dari secara harfiah. Ramadan itu terdiri dari huruf ra, mim, dot dan nun, 5 huruf. Ra itu bermakna ridwanullah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wal mim, mimnya itu mahabbatullah ya al-usab. Ini masyaallah. Orang yang durhaka saja di bulan Ramadan dikasih oleh Allah. Jadi kalau tidak Ramadan ya tidak kasih. Apalagi orang yang tidak musab, yang muti'an, bukan hanya dikasih, tapi minal gur robin diparahkan pada Allah SWT. Dan ini anugerah bagi Allah, dari Allah pada orang-orang yang durhaka. Maka jangan durhaka. Duat bermakna domanullah, tanggung apa? Sebuah tanggungan dari Allah, jaminan dari Allah. Wal alif ulfatullah, sayangnya Allah kepada kita.
sebagaimana yang tadi ayat dibaca dan versi oleh yang presentasi dan setiap persotik tadi, betapa manisnya dengan panggilannya ayuh lalima amanu, sehingga kita puasa haus lapar tidak terasa. Beda kalau kita puasa sendiri, sebenarnya kita satu mengadani, tidak usah jauh-jauh lah, cita tuh bin sawal, 6 hari sawal tuh lapar, apalagi depan mata kita ada yang namanya toples dan macam-macam, masya Allah itu saya tarik umur. Yang terakhir nun, nun itu bermakna nurullah, cahaya Allah. Artinya bulan Ramadan ini bulan penuh ridho, penuh kasih sayang, penuh jaminan, penuh kawalasan dan pemberian dari Allah dan kemuliaan yang dari Allah diberikan pada orang-orang yang dikasih oleh Allah dan orang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan berRamadan ini maka kita daftar jadi wali Allah. Daftar di orang Al-Abrol. Orang Abrol itu sudah baik. Innal Abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahil. Itu sudah Al-Qur'an. Tapi masih dikalahkan dengan yang namanya Mukarrabin. Mukarrabin itu yo apik tapi lu apik. Meskipun kebaikan itu kalau dihitung mungkin rapotnya lebih rendah, tapi Allah memandangnya lain. Sampai para ulama sufi itu mentafsiri hasanatul abrar sayyiatul mukarrabin. Kebaikannya para orang abrar itu masih sama dengan kekurangannya para mukarrabin. Dari mana kita jadi orang mukarrabin apalagi? Dari mana kita menjadi orang abrar apalagi mukarrabin? Ramadan bidoya di antaranya. Jadi agar kita menjadi orang yang mukarrabin, ya, itu pintunya adalah Ramadan. Di antaranya Ramadan. Jadi jangan disepelkan Ramadan dengan berbagai pernik-perniknya. Puasanya wajib. Yang namanya tarawih sunnah mu'akkad. Berbuat baik kepada seseorang yang lain wajib. Baik. Menjaga lisan. Kalau puasa sempurna, maka kita landing dulu. Abrol lebih-lebih pada bukan. Mudah-mudahan ini harapan kita kan. Mungkin ya ini ku Anjinan Wau sampun disanjangkan bahwa ketika kita itu berbuka itu seakan-akan itu kita seperti terbebas dan akhirnya kita melampiaskan semua hawa nafsunya kita pada makanan-makanan. Bagaimana menyikapi kita itu, apakah seperti bukan apa balas dendam katanya, apakah itu termasuk baik katanya, apakah kurang baik? Jadi yang dikatakan di sini senangnya kedatangan bulan waktunya buka, kan betul ya? Buka itu hanya seteguk air itu sudah selesai. Wa amma ba'dahu. Ini kan kalau sudah lebih dari itu ya itu fahudul. Lebih maka overdosis. Nah yang sebetulnya over itu kan enggak enak. Jadi saya tidak berani ngomong jelek karena saya ngelakoni itu. Jadi ini jujur aja gitu ya. Kelas kita ini rasa balas dendam lebih tinggi daripada melaksanakan ibadah yang namanya iftar. Okay. Itu kan manusiawi. Nah dari sinilah kita ikhtiar, mudah-mudahan kita bisa menjalankan Ramadan sesuai para lakon yang para salafam itu, sehingga buka itu hanya untuk melepaskan dan tidak wisol, tidak sambung pada yang lain, yang seperti air atau satu kurma dan yang lainnya, sehingga bisa kita lanjutkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau di Makkah itu dilakukan oleh para orang-orang yang sufi, ya buka itu hanya air dan kurma, setelah itu sholat maghrib, jamaah, sampai terawih, baru bahan terawih itu baru. Nah, kalau kita kan jeblak. Nanti malah buatin sakit sholat terawih. Nah ya itu, memang perutnya itu lain. Ketika waktu masih alit, sering diceritakan oleh guru saya bahwa ketika puasa itu setan dikerangkeng.
Tapi ketika saya melihat di pinggir-pinggir jalan itu banyak setan-setan di kediaman. Bagaimana itu? Al-Quran dalam masjid itu sudah merinding. Tidak usah takut pada setan. Takutlah pada diri sendiri. Karena jawaban terakhir itu minal jin nanti nasnya itu kan lebih bahaya. Jadi lebih baik setan mahdoh daripada menungso tapi yang berhati setan. Jadi setengah setan yang menungso itu paling berbahaya. Kita yo tapi ternyata hatinya busuk. Disinilah Ramadan untuk menciptakan kita dengan hati yang dibuat binsan ini, hati yang bersih, dan kebersihan itu diterpa dengan lapar, dahaga, betapa sorohnya orang-orang yang bukor dan masakin mengalami itu. Nah, kita dilatih oleh Allah seperti itu, biar kita peka pada lingkungan dan ada nilai sosial yang tinggi pada belas kasih pada yang itu apa dan dosa lagi. Jadi agar kita itu bisa merasakan seperti diri juga. Jadi selain bahwa bulan puasa itu adalah jaminan dari Allah itu agar kita itu menjadi orang yang mukorobin, apakah ada kiat-kiat agar menjadi mukorobin? Itu rahasia. Itu rahasia. Masalahnya ini tidak bisa jauh ngomong. Oh. Jadi katakan mukorobin tidak ada proposalnya. Kepada yang berhormat ini saya mohon bantuan tidak. Mukorobin tidak lupa belum bilang Allah. Tapi tidak moro-moro datang itu tidak. Mesti ada proses dari bawah. Setelah upload naik lagi gede berat. Mukorobin. Ya memang ada bagian yang namanya diberi langsung korobin, tapi itu jadbah ilahiyah. Kalau di kalangan wali itu wali jadab. Nah, kita itu kan wali murid kan. Ya, itu lupa. Jadi, kalau semama kita itu sampun mengetahui keutamaan bulan suci Ramadan atau Ramadan, itu nanti selain menjadi korobin, apa saja yang nanti bisa kita dapat? Sesuai dengan klasifikasi 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga, yang paling inti kan idguminatar. Dan idguminatar kemerdekaan dari api neraka itu dimukadimai dengan yang pertama, Syahrul Rahmah, Syahrul Maghfirah. Ini dalam sekali kalau diceritakan ya panjang. Karena Nabi Adam turun di dunia ini, dibekali wahyu doa oleh Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Dua. Kalau engkau tidak mengampuni kami ya Allah dan tidak membelas kasih kami. Ini tidak bisa lepas. Rahmah dan maghfirah. Bulan pertama rahmah. Rahmah itu juga maghfirah. Lalu kemudian patut kita berharap itu menanggap kematian dari mereka. Rahmahlah bersama hamba Allah dengan memberikan santunan yo takjilan ke masjid apa wala sapang kok apa gimana dan bantuan penting yang berkubat menolong pada yang lain itu waduh luar biasa rahmat dan itu harapan untuk mencapai maghfirah ampun Allah dan kemudian terdampun maghfirahnya terlalui. Nah, maksud yang terakhir yang jadi harapkan itu sudah lewat korobin dulu pasti itu minana diberi kemerdekaan oleh Allah atas siksa mereka. Begitulah pemirsa Mabu TV Nusantara dimanapun Anda berada. Keutamaan bulan suci Ramadan, selain kita mendapatkan jaminan langsung dari Allah, dan insya Allah kita akan bisa menjadi salah satu dari minal mukarrabin. Para pemirsa Mabu TV dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di Santri Sowan Kiai. Jangan kemana-mana, tunggu segmen selanjutnya.